Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang sekali lagi dalam kuliah zuhur kita daripada berlangsung daripada Masjid Al-Falah dalam bentuk online. Sekali lagi kita masih lagi di dalam pengajian kitab Fiqh Sirah, iaitu karangan Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala wardah. Ini pada jilid yang kedua, dan kebetulan hari ini merupakan bahagian yang terakhir dalam jilid kedua. Iaitu pada bahagian lepas kita telah membincangkan, dan bahkan kalau di masjid kemarin daripada beberapa minggu-minggu yang lalu telah kita bahaskan berkenaan dengan salah satu daripada peperangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, iaitu peperangan yang disebutkan Al-Ahzab ataupun peperangan Khandaq, iaitu peperangan berkenaan dengan penggalian parit. Itu berlaku pada bulan Syawal pada tahun kurang lebih tahun ke-5 Hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya terus menyambunglah untuk mempercepatkan, meringkaskan video ini. Jadi seterusnya, setelah Nabi SAW pulang daripada peperangan Khandaq ataupun peperangan Al-Ahzab tadi, yang seperti kita sedia maklum kemarin yang kita sebutkan, Banu Quraidah, iaitu salah satu daripada kabilah orang-orang Yahudi di Madinah pada zaman baginda Nabi SAW ini, mereka asalnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu antara orang kata tu yang mempunyai ikatan perjanjian damai dengan muslimin pada waktu tersebut. Cuma pada waktu itu ketuanya Ka'ab ibn Asad pada waktu tersebut terpengaruh dengan salah satu daripada pemuka-pemuka ataupun kumpulannya itu sendiri yang telah pun menghasut Ka'ab ibn Asad ini untuk membilut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka menyertai Quraisy. Jadi pada keesokan hari setelah peperangan Al-Ahzab ini, dan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala wardah, pulang daripada peperangan Khandaq, baginda terus meletakkan senjatanya dan bersuci. Selepas daripada peperangan Khandaq ini, Nabi pun selesai habis perang. Nabi letak senjata, Nabi pun bersuci, mandi, bersihkan diri. Dan setelah itu datang Jibril alaihi salam. Kemudian beliau, iaitu Jibril alaihi salam, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau telah meletakkan senjata? Kata, dah habis perang ke? Dah letak senjata ke? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terus menjawab kepada Jibril dan bertanya kepada Jibril, ke arah mana untuk kita keluar? Kerana Jibril telah mengarahkan kepada Rasul supaya keluarlah kepada mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, kita nak keluar ke mana ni? Siapa lagi yang kita belum settlekan? Sebab yang Nabi sangkakan telah selesai peperangan Khandaq tersebut. Maka Jibril menunjuk ke satu arah, dan arah tersebut tidak lain tidak bukan adalah ke arah Banu Quraidah. Ke arah Banu Quraidah. Jadi itu satu petanda menunjukkan bahawa peperangan belum lagi tamat dan perintah daripada Allah SWT untuk menyerang Bani Quraidah. Baik. Maka Rasulullah SAW pun menyeru kepada kaum muslimin supaya mereka tidak menunaikan solat. Jadi Nabi SAW mengarahkan kepada kaum muslimin supaya, ini dalam satu hadis yang masyhur, dalam kisah yang masyhur, inilah kita sebutkan, jangan solat selagi kamu tidak sampai ke Bani Quraidah. Di sini saya bacakan. Rasulullah SAW pun mengajak para sahabat untuk keluar menuju ke Bani Quraidah. Nabi menyeru kaum muslimin supaya mereka tidak menunaikan sembahyang asar kecuali setelah berada di perkampungan Bani Quraidah. Dan dengan itu, maka Nabi SAW pun berjalan bersama kaum muslimin. Rupanya Nabi SAW bergerak bersama kaum muslimin, tapi jumlahnya ramai. Jadi anggota yang mengikuti Rasulullah SAW itu ramai. Jadi mereka berjalan dengan Rasulullah SAW. Sebahagian daripada mereka berhenti di pertengahan jalan untuk melaksanakan solat asar, kerana sudah masuk waktu asar, mereka solat asar. Sebahagian daripada mereka tidak mahu melaksanakan perkara tersebut. Mereka tunggu sampailah nanti tiba di Bani Quraidah, baru mereka melaksanakan solat asar, seperti mana seolah-olah mengambil daripada Rasulullah SAW secara literal.
Sebab Nabi kata jangan solat asar sampailah kamu tiba di Bani Quraidah. Dan selain itu mereka semacam ada antara para sahabatnya ada apa orang kata tu perdebatan di antara satu sama lain tentang siapa jalan yang lebih betul, yang berhenti tiba waktu asar solat asar ataupun mereka yang mengikut cakap Rasul nanti sembahyang di sana. Sebahagian daripada mereka yang melaksanakan solat asar tepat pada waktunya, mereka sebutkan sebenarnya yang Rasul mahukan itu adalah supaya kita mempercepatkan jalan kita supaya kita sampai ke Bani Quraidah dengan secepat mungkin. Maknanya jangan berlingah-lingah. Itu yang mereka maksudkan. Jadi apabila mereka tidak dapat sampai pada waktu yang ditetapkan, sampai waktu asar, solat itu lebih utama, mereka harus berhenti untuk melaksanakan solat asar. Yang kedua, mengambil secara literal, kata tidak, lambat ke cepat, kita tetap solat asar bila kita sampai ke Bani Quraidah. Baik. Jadi perkara ini dibawakan kepada Rasulullah SAW. Namun hikmah Rasulullah SAW, kebijaksanaan Nabi SAW, Nabi tidak memarahi para sahabat tersebut. Dan Nabi sebutkan kedua-duanya itu menepati sunnah. Walaupun itu para ulama' menyebutkan bahawa yang lebih tepat adalah kumpulan yang pertama, yang menyatakan bahawa mereka sebenarnya yang difahami oleh perintah Rasul itu adalah mempercepatkan perjalanan. Dan kalau tak sempat, tetap mereka perlu berhenti untuk solat asar. Baik. Seterusnya kita sebut, dan Rasulullah SAW mengenakan kepungan ke atas Bani Quraidah yang telah berkubu dalam binting. Ini perkampungan, duduk dalam kampung Bani Quraidah ini. Nabi SAW mengepung kampung mereka itu dalam sebagian-sebagian riwayat sebutkan 15 hari. Dalam sebagian riwayat yang lebih masyur, lebih banyak menyebutkan selama 25 malam Nabi SAW mengepung perkampungan Bani Quraidah ini. Sehinggalah Bani Quraidah ketika itu merasa begitu lemah, tertekan. Seperti macam kita bayangkanlah contoh pada hari ini. Alhamdulillah, setakat ini kita di Singapura masih lagi boleh menjalankan aktiviti-aktiviti seharian walaupun sangat-sangat terbatas lah. Dah terlampau banyak lah batasan-batasan. Tapi kita lihat mungkin sahabat-sahabat kita di negara-negara lain yang perlu mengalami proses lockdown, perlu mengalami proses untuk mereka ikut perintah untuk tak keluar rumah langsung, tidak pergi bekerja kecuali pada sebahagian-sebahagian sektor. Dan kita sangat-sangat prihatin dengan keadaan mereka. Dan tapi secara ringkasnya kita sebut, bila kita dikepung oleh so-called virus ini ataupun penyakit ini, kita merasa diri kita begitu lemah lah. Kita merasa diri kita itu begitu macam tak ada daya, tak boleh nak buat apa-apa, macam jadi susah kan? Macam kita tiba-tiba kemarin, kalau berlaku berterusan sebegini, mungkin sebahagian ekonomi-ekonomi anggota masyarakat mungkin terganggu dan bahkan sudah pun terganggu. Misalnya pembawa-pembawa kereta sewa, teksi dan seumpamanya, mereka sangat terjejas dengan sebagai apa ni, mencari mata pencarian dalam kehidupan mereka ini disebabkan tidak ramai pengguna. Akhirnya kehidupan mereka agak terjejas, dan kita minta pada Allah SWT supaya mempermudahkan urusan kita. Tapi begitu kita sebutkan, apabila dikepung ni keadaan begitu susah. Jadi ketua mereka, kita ingat namanya Ka'ab ibn Asad, mengumpulkan anggota masyarakatnya dan bertanya kepada anggota masyarakatnya tentang, baik, apa yang sekarang kita nak buat sebab Muhammad telah pun mengepung kita. Dan keadaan ketiga itu kan disebutkan, wahai seluruh kaum Yahudi, kamu ini telah ditimpa sesuatu, maka aku ingin mengumpulkan kepada kamu tiga pilihan. Jadi menarik, Ka'ab ibn Asad ini mengumpulkan tiga pilihan. Apa yang disebutkan? Pilihan pertama katanya, iaitu bila kaumnya Yahudi bertanya kepada Ka'ab, baik Ka'ab, apakah tiga pilihan tersebut? Maka Ka'ab menyebutkan nombor satu, yang paling basic sekali adalah kita beriman kepada Muhammad kerana kita telah pun melihat kebenaran itu berada di pihaknya. Maksudnya there's nothing much that we can do. Jadi kita nombor satu, beriman kepada Rasul, beriman kepada Muhammad. Mereka menolak perkara tersebut. Mereka sebutkan ini tidak mungkin. Kata mereka, bagaimana kita boleh menolak apa yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat mereka? Kerana itu kepercayaan mereka kan. Bagaimana kita nak tolak apa yang telah kita percaya selama kehidupan kita ini? Baik. Jadi kata, baik, kalau begitu kita go to the second option. Kata mereka, apa option yang kedua? Apa cadangan kedua? Kata Ka'ab, cadangan kedua adalah untuk kita membunuh semua wanita-wanita kita, isteri, dan juga membunuh semua anak-anak kita. Dan kita tidak akan berada di belakang kita. Ini tanggungan-tanggungan. Jadi tak ada sesiapa lagi yang kita nak fikirkan. Cuma tinggal diri kita dan kita keluar terus menghadapi Muhammad, berperang bermati-matian. There's nothing
there's nothing to lose lah from us. Sebab isteri, anak-anak semua telah kita bunuh mati. Jadi mereka menolak sekali lagi. Mereka kata, apa sebabnya untuk kita membunuh anak dan isteri kita? Mereka tak ada salah dalam ini cerita. Begitulah yang dikata. Jadi kita tolak, tak nak. Yang kedua, bunuh anak, bunuh isteri, no, tak boleh. Baik, yang ketiga, kemudian dia kata, baik, apa yang ketiga? Jadi yang ketiga, mereka menyebutkan ataupun Ka'ab menyebutkan, sekiranya kamu tolak semuanya ini, sebagaimana yang kamu ketahui, malam ini malam Sabtu. Hari Sabtu itu adalah satu hari yang yang agunglah bagi kaum orang-orang Yahudi ini, dan hari tersebut tidak berlaku peperangan, dan mereka mengharapkan yang bahawa Rasulullah SAW juga tahu tentang perkara tersebut. Mereka tahu bahawa Nabi pun menghormati sukat perkara tersebut, dengan harapan semoga Muhammad dan sahabatnya akan memberi keselamatan kepada kita. Ayuh turunlah, semoga kita mendapat peluang selamatkan diri. Tetapi cadangan terakhir ini pun ditolak oleh mereka. Jadi akhirnya kaumnya, masyarakatnya, orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini menolak cadangan ketua mereka, iaitu Ka'ab ibn Asad. Jadi diberikan tiga pilihan, tak ada satu pun yang dipilih. Ketiga-tiganya itulah. Akhirnya mereka terpaksa tunduk menerima saja. Jadi apa yang berlaku? Akhirnya mereka surrender. Dan mereka surrender apa? Kita sebut mereka menyerah kalah. Dan berhadapan dengan Rasul SAW. Yang menariknya ketika itu, Rasul Bani Quraidah ini kita sebutkan dahulu merupakan teman rapat bagi suku kaum Aus. Kita tahu di Madinah ada dua puak orang Arab yang besar. Ada Al-Aus dan juga Khazraj. Jadi mereka ini bersekongkol dengan Al-Aus. Dan ketua, salah satu daripada ketua Al-Aus pada ketika itu, Sa'ad ibn Mu'adh, orang sahabat yang mulia, Nabi perintahkan kepada Sa'ad untuk beliau menjatuhkan hukuman yang beliau rasakan sesuai untuk diberikan kepada Bani Quraidah ini. Dan Bani Quraidah ketika itu begitu bergembira kerana mereka merasakan bahawa Sa'ad ibn Mu'adh ini mesti akan berlembut. Sebab diorang geng kan, satu masa dulu kan, jadi rasa mestilah berlembut. Padahal Sa'ad ibn Mu'adh ini ketika itu dalam keadaan yang cedera, luka kerana tusukan, kerana bekas daripada tembakan anak-anak panah dalam peperangan sehari sebelumnya, iaitu peperangan Khandaq. Maka rupanya Sa'ad tidak berlembut dengan mereka, dan Rasul pun dah bagi green light kepada Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad sebutkan, baik, semua prajurit, semua askar-askar mereka, kita pancung kepala mereka, kita bunuh. Dan kemudian wanita-wanita mereka dijadikan sebagai tawanan, dan harta-harta mereka diambil dan dibahagikan sama rata untuk kaum muslimin. Jadi begitulah yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Mu'adh pada waktu tersebut, meletakkan hukuman sebegitu. Bahkan sebenarnya kalau diringkaskan cerita, Sa'ad ibn Mu'adh ini sebenarnya wafat dan juga meninggal dunia pada waktu tersebut. Dan seperti yang telah disebutkan oleh Sa'ad, maka gugurlah mereka semua dalam pemberontakan yang dilakukan oleh mereka. Dan kita lihat mengapa mereka dibunuh ni. Kadang-kadang ada beberapa kalangan orang-orang Yahudi zaman Rasul juga dibunuh. Ada individu, ada kumpulan seperti ini. Seolah-olah kita melihat bahawa perbuatan yang dilakukan oleh mereka ini adalah satu perbuatan bukan cuma Muslim berlawan dengan orang bukan Muslim, bukan cuma peperangan. Tetapi yang berlaku sebenarnya hakikat di sini adalah pemberontakan yang berlaku pada negara. Maksudnya mereka tinggal di kota Madinah, mereka ada perjanjian menjaga keamanan Madinah. Jadi tiba-tiba keluar satu kumpulan yang mengancam keamanan negara mereka. Singaporean, as a Singaporean, fellow Singaporean, kita semua bersatu padu dan kita bersepakat untuk menjaga negara kita lah, tanah air kita. Tiba-tiba muncul satu kumpulan Singaporean juga yang bertindak untuk merosakkan negara ini dengan menyampaikan rahsia-rahsia, menjadi espionage misalnya, sampaikan rahsia-rahsia negara. Maka ini semua perkara-perkara yang besar yang tak boleh diterima oleh negara. Jadi diberikan hukuman yang setimpal. Itu sebabnya mereka ni dibunuh, ditangkap. Sepatutnya biasa kita nampak dalam peperangan tangkap, kemudian ditawan antara sebahagiannya kan. Yang ini tak berlaku peperangan, dia memang dah ditangkap, dia tak memberontak, dia tak boleh nak buat apa-apa, tapi tetap dibunuh kerana kesalahan yang mereka lakukan. Baik, saya terus masuk ke beberapa intipati pengajaran yang boleh kita ambil yang disebutkan oleh penulis
Al-Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala wardah. Pertama, beliau menyebutkan harus memerangi mereka yang mengkhianati perjanjian. Nombor satu yang tadi saya sebutkan, mereka ni mengkhianati perjanjian. Di antara mereka dengan Rasul, mereka sudah ada perjanjian yang disepakati kan. Tetapi mereka mencabuli perjanjian tersebut, mencabuli keamanan kota dan juga bandar Madinah tersebut. Maka harus untuk memerangi mereka. Kedua, harus menyerahkan pembicaraan urusan kaum muslimin dan tugas mereka kepada pemimpin tertentu. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi serahkan kepada yang lebih arif lah tentang Bani Quraidah ini. Pada waktu tersebutlah Sa'ad ibn Mu'adh. Kemudian disebutkan juga yang ketiga, penulis sebutkan syarak mengharuskan ijtihad dalam masalah furu' dan pasti berlaku perselisihan pendapat mengenainya sebagaimana yang telah kami terangkan. Para sahabat membuat penafsiran yang berbeza dalam memahami kata-kata Rasulullah SAW. Para sahabat sendiri mempunyai perbezaan dan berbeza pendapat di kalangan mereka. Ini generasi yang ulung tau. Ini generasi pertama yang duduk sezaman bersama dengan Rasulullah SAW. Dalam masa yang sama, mereka masih lagi ada perbezaan pendapat. Nak semayang sekarang ke asar? Nak semayang nanti bila sampai ke Bani Quraidah? Jadi apatah lagi kita berada di zaman yang sangat jauh daripada Rasulullah SAW. Pastinya pemahaman kita terhadap satu-satu textual ayat ataupun nas-nas, dalil-dalil itu mungkin berbeza antara satu sama lain. Perbezaan itu tidak boleh kita nafikan, tetap akan wujud sepanjang zaman. Bagaimana cara kita embrace perbezaan tersebut, menghormati antara satu sama lain, is very important for me. Dan pada saya itu satu perkara yang, selagi dia masih lagi dalam landasan Ahlu Sunnah wal Jamaah lah. Maksudnya bukanlah terlampau keluar, tersasar jauh daripada orang kata tu fundamental dan juga asas-asas agama inilah. Baik, dan juga ada beberapa lagi yang kita lihat, sebutkan pengakuan orang-orang Yahudi mengenai kenabian Muhammad telah pun dilihat melalui perbualan Ka'ab ibn Asad dengan rakan-rakan Yahudinya. Maksudnya mereka akhirnya, kita sedia maklum begini, kalau anda mengikuti kelas-kelas saya sebelum ini, bila kita bercakap tentang orang-orang Yahudi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ni berbeza daripada orang-orang Quraisy. Dia bukan tak percaya bahawa Muhammad itu seorang rasul. Mereka tahu bahawa Muhammad itu seorang rasul, cuma mereka tidak mahu menerima kerasulan Muhammad. So it's very different dengan orang-orang jahiliah Quraisy. Orang jahiliah ni mereka nampak tentang mukjizat yang dibawakan oleh Rasul, tapi mereka macam, alamak, macam mana terima dia tak boleh, dia tak boleh faham lah sistem kenabian, konsep kenabian, dia tak faham. Orang Yahudi on the other end, mereka faham sangat tentang kerasulan. Mereka tahu apa maksud kenabian, apa maksud kerasulan. Cuma mereka tak boleh menerima kerasulan Muhammad yang datang daripada bangsa Arab. So it's very different. Jadi di sini menunjukkan bahawa dia have to accept tentang kenabian Nabi SAW, dan bahkan mereka telah pun menerima daripada awal sebelum-sebelum ini. Baik, jadi itulah beberapa kisah-kisah yang dapat kita rumuskan ya, iaitu di dalam jilid kedua kita, kitab Fiqh Sirah ini. InsyaAllah kita berharap semoga masjid-masjid kita dibuka semula seperti sedia kala, dan kita boleh teruskan pengajian kita dalam untuk live, dapat kita connect dengan para jemaah semua. Tapi kalau masih lagi dalam keadaan begini, insyaAllah dalam bentuk online lah nampaknya, terus dalam bentuk online. Dan kita akan berpindah kepada Fiqh Sirah bab yang ketiga. Saya belum lagi ada bukunya, insyaAllah kalau sempat saya cuba beli kitabnya. Kalau tidak sempat, kita cuba dengan topik-topik yang lain dahulu yang lebih mudah dan ringkas dan ringan, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian anda semua. Semoga Allah SWT mengangkat semualah wabak-wabak dan juga penyakit-penyakit yang Allah SWT turunkan sebagai ujian untuk diri kita ini. Dan kita hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah SWT, kerana dialah yang Maha Esa, dia yang Maha Kuat, dia yang memberikan segala-galanya, dan dia juga yang menarik segala-galanya, insyaAllah. Allah, semoga Allah beri kita kelebihan petunjuk, taufik dan hidayah serta bantuan daripadanya, insyaAllah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.